Halo, jumpa lagi dengan saya Nedi Putra. Sekarang saya berada di Pangkalan Udara ABD Saleh Malang untuk melihat langsung bagaimana penyambutan para pengungsi asal Jawa Timur korban bencana dari Mamuju. Dan seperti apa liputannya? Mari kita lihat sama-sama, oke? Itu saya gelisah ya, karena apa, yang pertama waktu gempa hari pertama kedua itu besoknya sumbangan itu belum ada, bantuan itu belum ada karena akses jalan banyak yang masih rusak. Agak jaga ya. Terus ditambah lagi ya waktu itu cuacanya ekstrim sekali, dua hari itu hujan dua hari dua malam, jadi saya tambah takut. Ditambah lagi informasi apa di yang beredar di masyarakat, katanya mau ada gempa susulan yang lebih besar yang memunculkan tsunami nantinya. Itu saya jadi tertekan. Jadi saya rasakan lama-lama itu saya enggak bisa tidur, enggak bisa makan. Badan sampai gemetar saya. Karena tidurnya ya enggak bisa teratur karena takut-takut itu. Jadi saya berpikir, wah ini kalau begini lama-lama saya bisa sakit, bisa ngedrop itu kesehatan saya. Jadi akhirnya saya musyawarah dengan teman-teman ini bagaimana enaknya ini. Karena katanya ada isu beredar, suruh ngosongkan daerah pesisir, sedangkan Mamuju itu pesisir semua itu. Jadi kalau misalkan mau ke gunung, ada kabar juga, jangan ke gunung, nanti longsor, baru kita mau kemana, gini. Jadi ada bantuan dari provinsi untuk pulang ke Jawa Timur. Iya, akhirnya saya dengar bahwa ada pemulangan gratis ya dari Mamuju ke Makassar. Nah, saya tidak peduli. Walaupun dibawa kemana, yang penting saya bisa keluar dari Mamuju gitu. Akhirnya saya dianu di Makassar, sampai di Makassar saya ditampung oleh Dinas Sosial. Nah, terus tadi malam ada kunjungan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi nanya sama kami, saya maunya kemana Bapak? Kami ingin lebih tenangnya Pak, pulang ke kampung halaman. Kalau kami di sini terus Pak, ini kan belum ditahu Pak, sampai kapan amannya Mamuju.
Jadi kalau seandainya bisa kami minta bantuan Bapak, bagaimana sekiranya kami difasilitasi untuk bisa pulang kampung. Akhirnya tadi malam Bapak Gubernur, Bapak Nurdin Abdullah itu, ya besok kita usahakan pulang. Akhirnya Lumajang itu kampung apa, rumah sendiri atau saudara? Lumajang rumah orang tua, ya. Jadi nanti saya tidak akan menetap di Lumajang ya. Saya cuma ke Lumajang menetap sementara sampai situasi di Mamuju itu betul-betul aman, tidak ada kabar-kabar yang menakutkan ya. Nanti saya akan kembali. Tapi untuk, ya untuk usaha lagi usaha ya, untuk usaha lagi. Kalau di sana sudah mulai tahun berapa, Pak? Di Mamuju? Saya lama, mulai tahun 2006 ya. Jadi sudah hampir langsung, 15 tahun merantau ya. Apa jualan itu, Pak? Iya, termasuk istri saya ini orang sana ini, orang Bugis ya. Tapi saya tidak mau menetap di sini. Harapan saya ya karena saya di sini nanti ya, entah berapa bulan atau berapa minggu, saya kan tidak punya apa pekerjaan di sini. Saya mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk apa kelanjutan hidup saya selama saya di sini, kalau bisa gini. Dan alhamdulillah ini sudah ada. Terima kasih banyak ya saya sampaikan kepada. Ya, terima kasih. Jadi informasi yang kita terima bahwa ini warga Jawa Timur yang dari Sulawesi Barat ya, hari ini karena di sana ada musibah gempa, maka untuk keamanan mereka kembali ke Jawa Timur, ke daerahnya masing-masing. Ini sejumlah 48 orang, terdiri dari 14 kepala keluarga, 14 kakak ya. Data jadi dari Lamongan, dari Tuban, dari Gresik, dan Lumajang ya. Ini pendataan ini masih proses kepastian untuk mengetahui jumlah-jumlahnya. Nanti kita sudah menyiapkan kendaraan, akan kita antar mereka sampai rumah mereka. Tetapi yang dari daerah yang jumlahnya banyak seperti Lamongan itu kita siapkan armada besar, karena armada besar tidak mungkin armada itu nyampe ke rumahnya masing-masing. Saya sudah koordinasi dengan kepala dinas kabupaten yang bersangkutan Lamongan, nanti kita turunkan di sana dan mereka lah nanti yang mengantar ke rumah masing-masing ya, siap dengan armada kecil tentunya. Jadi ini mereka yang hari ini pulang, mereka diberi sembako, mereka juga diberi bantuan pangan, sandang maksud saya, mohon maaf, sandang. Mereka juga ada tiap kakak nanti dibantu sekedar transport. Ini semuanya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur.